walaupun itu si pasien utama yang punya terapi yang bikin kita susah, kita bisa cekarun yang hal sudah berulang kita bisa tamat, tapi bisa cetak, tapi bersyukur kita bisa dapat. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapin alhamdulillah. Ini tiga poin penting buat kita untuk tetap bisa berada di papan atas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja keras hari ini, pelatih juga dan semua supporter yang turut dukung datang langsung ke stadion. Terima kasih dukungannya luar biasa. Ini tiga poin penting yang berada buat kita. Ya, mungkin waktu kita main bela presiden, kita baru mulai persiapan. Pemain belum kelihatan mungkin atau dapat chemistry. Juga saat itu kita harus coba untuk ketemu satu dengan yang lain, siapa yang lebih cocok. Mungkin di dalam proses itu sudah mulai kelihatan tim sudah mulai lebih kompak, lebih bagus. Dan mungkin dengan seberapa kasih sebelumnya kita juga sudah konsisten. Itu yang mungkin beda dari waktu itu sampai sekarang. Kalau libur besok, semua libur sampai tanggal 21 sore. Setelah itu apa, coach? Latihannya apa, fokus coach dalam latihan? Nanti saya kasih ke bela divisi untuk dia yang sama semua. Aku pikir semua pemain kerja keras, semua kasih kemampuan dari masing-masing untuk bisa jadi tim bisa menang. Kadang-kadang Ferguson yang bisa cetak gol, Will atau siapa yang bisa cetak gol, tapi yang jelas semua tim kerja keras untuk semuanya. Kalau setelah 10 pertandingan kita belum terlalu bisa banyak melihat tim-tim yang nanti akan bertemu kita selanjutnya, karena setiap tim mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Intinya kita fokus di setiap pertandingan yang ada di depan mata, kita wajib kerja keras sebisa mungkin mencuri poin. Semua pemain asing, semua pemain lokal, semua punya kontribusi bagus. Semua fokus di untuk Persita bisa di posisi yang kita ada sekarang. Buat saya semua pemain sama, no? Tapi bagus kalau saya senang kalau Vergonzi o siapa bisa cetak gol, bisa bantu tim untuk menang. Malah kerja dari banyak orang, bukan cuma saya, no? Dari semua tim pelatih sama pemain yang mau kerja untuk tim itu kuncinya, no? Pertama, karena semua pemain siap untuk lakukan dan permintaan dari saya oleh pelatih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.